Peringatan Natal di Kabupaten Tebo ternyata juga mempengaruhi kenaikan harga di pasar tradisional. Kenaikan harga terjadi pada ternak ayam. Khusus ayam kampung, kenaikan harga cukup signifikan dari hari biasanya Rp50.000 per kilogram. Kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Ayam kampung menjadi pilihan paling laris untuk warga yang beragama Kristen merayakan Natal. Kenaikan harga ayam juga terjadi pada jenis ayam ras. Kenaikan harga Rp2.000 dari harga sebelumnya Rp30.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Pedagang ayam di Pasar Tebo ini memprediksi harga akan terus naik hingga puncak tahun baru. Kenapa tuh, Bang? Kalau kita belum dapat jelas informasinya, berkemungkinan bisa mengejar puncak tahun nanti 35. 35 ya? Diprediksi akhir tahun ya? Arif Rizal, Jambi TV.